24 jam Israel bagi masa kepada penduduk Gaza untuk dikosongkan Gaza sebelum mereka masuk. Kalau betul lah tentera-tentera dia masuk ratus ribu untuk merampas kawasan tersebut, berapa orang yang sanggup pada malam ni yang ada dalam dewan ni untuk tinggal rumah dia, harta dia, keluarga dia sama dengan umat Islam Palestin berjuang dengan mereka? Berapa orang? Kalau diambil nama malam ini di pintu itu untuk terus menuju ke Palestin, takbir kuat, subuh tak nampak, mereka tak mengaji, tauhid tak mengaji, dia ingat perang ni nak menang dengan semangat kan? Peperangan dan jihad akan dimenangi umat Islam dengan iman dan kefahaman. Semangat akan keciciran dan habis di tengah-tengah jalan. Sebab tu dalam perang nanti bersama dengan Imam Mahdi, dalam perjalanan 1/3 yang akan berundur dan tarik diri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni, wahai Allah, seperti mana kau hantar para malaikat untuk memenangkan perang Badar, kau hantarkan jugalah ya Allah tentera-tenteramu di kalangan para malaikat untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin. Wahai Allah, kami bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, di kalangan kami pasti ada yang tidak ditolakkan doanya kerana kecintaan kamu kepadanya. Ya Allah, turunkan bantuan kamu kepada ahli Palestin, tentera Palestin, seperti mana kau turunkan bantuan malaikat kepada tentera Badar. Kami mohon kepadamu ya Allah, aidhum bijunudin min indik. Kau turunkan bantuan ketenteraan kepada penduduk Palestin wahai Allah daripada langit, daripada sisi kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Taala memakbulkan doa kita insya-Allah.